Ketemu lagi bersama saya Lana Firdiawan di channel Lana Firdiawan. Ini saya mau melakukan apa namanya podcast lah zaman sekarang. Megesah bareng pengusaha muda. Fajar Loro yang punya kedai kopi di Jembrana. Apa kabar, Bang? Wih, stabil sih, men. Stabil. Stabil. Kalau sehat belum tentu, tapi stabil aja gitu. Ini adalah salah satu pengusaha. Udah umurnya 20 ke atas, 20 ke atas. Lorong gimana? Lancar pandemi? Stabil. Stabil. Iya. Itu mentalitas. Soalnya kan banyak nih kondisi apa namanya kondisi pandemi rusak ya perekonomian, usaha-usaha kan banyak anjir. Dari tahun berapa yang apa namanya lorong berdiri? Lorong tuh dari tahun 2020 bulan September awal September. Sampai sekarang sudah 7 bulan berjalan dah ya. 7 bulan? 7 bulan baru kita gitu berdiri tengah pandemi. Oke. Sebelumnya udah buka ini, udah pernah buka kopian apa belum? Nah, cuma saya kan pernah kerja di itu di tempat kopi. Di mana dulu? Di Malang. Di Malang. Oh, pernah ke Malang? Nah, saya gitu. Berapa tahun? Bentar, lumayan. 5 jari ini kurang. Oh. Sekitar 4 tahun berarti ya. Kamu serius apa bercanda lagi? Nah, bercanda sambil nah, serius ya? Bercanda yang serius gitu. Nah, selama pandemi ini, apakah pernah merasakan apa namanya kendala? Khususnya kan banyak nih pemerintah ngeluarin apa namanya peraturan-peraturan pembatasan kayak gitu. Oh, gitu. Gimana kondisi lorong? It's okay, asik-asik aja. Ya, awal-awal sebenarnya dengan adanya pembatasan kayak gini kan bisa dibilang merasakan juga ya, bukan merasakan apa, merasakan bagi pelaku-pelaku usaha. Karena kita kan ya Mas Lanang rasakan juga, Mas Lanang kan juga ada kedai debat kopi itu. Saya sebut ya. Debat kopi ini biar enggak lorong aja disebut gitu. Ya, ya kan ngerasakan juga meskipun enggak pernah datang kan razia kan gitu enggak pernah. Saya tahu itu maksudnya gitu. Nanti saya akan buat Anda resah itu. Rasanya. Ya, saya juga punya debat kopi. Ya, itu udah. Ya, jam nah. Malam karena kita bilang balik lagi ya. Kita kan pelaku usaha malam nih. Iya, pelaku usaha malam. Memang kita bergerak di malam hari memang. Tidak potensial kita tuh untuk dibilang buka di pagi itu siang. Betul. Cara sih pemerintah daerah udah tahu analisis pasar bagaimana. Orang saya orang bodoh lulusan SMA bilang seperti ini kan omongan awal. Cuma kami kan lihat berdasarkan lapangan situasi bahwa di sini tidak memungkinkan untuk kedai-kedai itu buka malam siang. Memang potensial ya. Potensial malam minimal ya. Jam 4 jam 5 sore baru bisa buka itu. Pengunjung datang pun itu pasti malam kebanyakan. Potensialnya 3 jam, 4 jam, 8, 9, 10, 11 tuh. Jam itu. Banyakan ya. Orang datang usahanya. Jam berapa? Ya. Kalau orang kita saya lihat pengalaman saya di sini, lihat-lihat di rekan-rekan lagi yang lain juga punya kedai kopi, rata-rata minimal orang keluar jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam baru keluar. Puncak-puncaknya jam 10. Jam 10 ya. Iya, 9 jam 10 itu puncak-puncaknya orang datang gitu. Dan jam ketika 10, jam 9 10 baru datang maksudnya kita usir gitu. Itu udah jadinya kita. Baru kali ini saya merasakan jualan misal ngusir orang sombong sekali saja gitu gitu kayaknya. benar ya. Kita butuh uang ya, ya realistis ya, kita butuh cuan ya. Anda kok bingung di depan saya mau bicara? Anda grogi di depan saya ya. Ada apa sih? selama kena gini itu nggak takut aja. Takut enggak, cuma nah. Kita lebih bahasanya lebih enak kita antisipasi. Kan lebih enak deh. Nah, kita dapat tindakan, kita jalankan gitu. Tapi saya punya treatment atau cara tersendiri untuk mengatasi itu. Betul kan itu. Justru di tengah kayak gini dengan makin ketatnya peraturan, pelaku-pelaku usaha itu seharusnya owner-owner bisa survive lebih gitu. Bisa explore dirinya gitu.
terkait perkembangan apa namanya kedainya ke depan seperti apa, hari besok, hari dua hari ke depan, satu tahun ke depan dan sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya. Kayaknya banyak banget gini ya, apa namanya, dibilang kendala enggak ya, selain kita kena PKM, pembatasan waktu, semakin banyak munculnya kedai baru gitu ya. Strategi seperti apa dari Kopi Lorong untuk mengantisipasi masalah? Satu aja apa? Kamu harus punya karakter. Karakter harga mati itu. Karakter saya bilang kalau karakter dari bidang apa nih? Di bidang kopi, di bidang tempat atau ya bisa. Gimana? Yang selalu kan sama teman-teman. Karena yang punya kedai juga kan saya berteman baik, sering nongkrong bareng juga malam-malam. Cuma itu aja. Temukan karakter dari kedaimu. Mulai karakter saya bisa bilang mungkin dari makanannya yang unik. Betul. Yang enak kualitas dan tempat bagaimana? Tempatnya yang nyaman atau apa? Atau bisa juga dari orangnya kan. Memang lumayan datang karena orang-orangnya asik-asik aja orang-orang di sana. Kan bisa kan kayak gitu. Bisa. Atau apalagi banyak hal yang lain sih. Temukanlah salah satu karakternya. Tempatmu itu apa yang buat konsumen tertarik dengan yang jual kita jual itu sama sebenarnya. Sama. Ya, betul. Itu yang saya bilang, gimana Anda sebagai owner kan harus survive di sana, Anda menemukan itu. Selain bergejolak dengan pasar, Anda bergejolak dengan diri sendiri, dan balik lagi di hidup. Saya ini sufi sebenarnya. Sufi. Sufidin maksudnya. Memang nih. Memang strategi Lorong, Kopi Lorong kalau di Jembrano memang sudah mantap menurut saya. Saya juga punya kopian, tapi saya bangga bisa. Awal saya buka juga minta-minta solusi juga sama owner Fajar. Nah, kembali lagi ke pandemi, Mas Fajar. Gimana ya? Sudah berapa kali pernah ini kena? Kalau dibilang, kalau di SP lah, surat peringatan lah. Kalau SP-nya tuh ya? Saya tahu kan tetap apa di story itu dibubarin gitu lah gitu. Aneh ya, kena raja kok malah seneng di story gitu. Seperti apa itu? Itu marketing, S4. Oh ya, S4 kan S3 lagi, S4 marketing gitu. Apakah Mas Panjang lawan? Kalau saya bilang karena tidak bentuk perlawanan sebenarnya. Kalau kembali lagi dari pertanyaan tadi, kita berapa kali kena SP? SP itu yang tertulis berapa ya, rupa saya kalau total razia itu ada 30 kalian saya kena 30 kali razia di sini yang dan satu kali kena denda 1 juta saya. Udah pernah kena denda? Sudah pernah. Anda jangan pura-pura tidak tahu. Anda kan sudah dengar Anda. Saya tahu di otak Anda tuh amah cai gitu, amah cai bangke bu cai. Saya tahu isi otak Anda. Ternyata dia udah pernah kena denda ternyata. Saya tahu isi otak Anda. Jangan pura-pura kasihan. Simpati Anda itu. Kasihan. Ya, tolong nanti dekat habis ngomongin ini angkutnya razia, kemana mana juga saya lagi. Mau tak apa bayaran anak yang lain nanti. Enggak, enggak, bercanda. Just kidding gitu. Pernah kena denda, SP dan lain-lain. Apakah ada apa yang dilakukan lah bahasanya? Udah apakah pernah melakukan audiensi gitu sama pemimpin kabupaten? Ya, saya dengar pernah sih. Iya. Kan waktu itu sama Mas Lantas juga. Sama Mas saya. Saya kan kontak Anda juga yang selalu punya kedai juga kan. Ternyata saya. Anda kok lupa Anda gitu. Sebenarnya saya mau aja sendiri nyari nama sama saya gitu. Tapi saya balik lagi gitu kan. Kita ngomong serius. Iya. Dan apa dapat? Ya kan banyak kita, gimana kita mengungkapkan rasa resah sebenarnya kan. Ini yang terjadi di lapangan seperti gini gitu. Barangkali dengan kita audiensi ada perubahan. Ada perubahan seperti apa? Enggak, perubahan razia dihilangkan. Setidaknya poin-poin kecil bisa berubah gitu. Kita ambil satu contoh. Kan razia ini biasanya awal-awal lockdown, di awal-awal 2020 razia datang itu kan marah-marah tuh. Marah-marah ya, kadang-kadang enggak semua apa seperti misalkan salah satu oknum ya. Kita jangan mengeneralisasikan membuat satu lembaga jelek kan enggak gitu. Cuma ada beberapa. Dengan kita audiensi gitu, kita ngobrol kemana-mana dengan bahasa dan tatanan yang baik, sikonnya bagus, ada perubahan tetap ada raja, tapi dengan situasi yang lebih bagusin gitu kan ya. Dateng mulai berinteraksi, gimana konsumen tuh nyaman dengan raja gitu. Itu kan bagus, ada yang bagus, ada feedback ya. Ada feedback gitu, silahkan raja gak masalah gitu.
Oh sebelumnya agak gini. Agak keras. Agak keras. Ya kan Anda kan tidak pernah merasakan soalnya. Iya. Ya, saya kasih tahu tempatnya apa. Tempatnya tuh sembunyi di bekas biliar di sebelah timur gini tower tuh pak. Tolong sama sekali sana. Nggak boleh nggak dikunjungi saya sekali. Nanti saya. Enak 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 menunya di sana ada pak. Ada ubi kasava tuh pak. Bagus tuh. Pak. Mantap itu. Boleh nggak nanti sana? Tempat aja. Usah deh. Banyak ya perjuangannya. Masuk banyak lah ya. Lumayan kan enak. Yang paling kan buat usaha nih. Bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat dan selanjutnya tuh pernah enggak sampai goal gitulah dibilang di bulan keberapa gitu. Selama buka. Di awal-awal kita memang buka September ya. Karena kita bahasan mencari pasar konsumen. Ada tetap memastikan profit tetap dapat kita. Tapi tidak sebesar pasti karir alhamdulillah saya bilang sebesar sekarang. Gitu. Saya katakan mulai bagus-bagusnya di sini tuh setelah masuk bulan ketiga, November, Desember sampai sekarang mulai bagus. Ya di waktu itulah November Desember saya sering didatangi razia gitu. Ya, November Desember Januari itu jackpot-jackpotnya sekali itu. Ya itu perkembangan. Untuk masalah pandemi kan memang gimana ya, terlalu relatif untuk di gini ya, dibicarakan susah juga. Itu kan bagian dari pemerintah, kita kan sebagai masyarakat nggak bisa gitu. Setidaknya kita berusaha untuk patuh gitu. Iya. Nah, selain kopian, apakah ada usaha lain? Enggak ada. Saya apa? Jangan ya, Anda mancing-mancing di kepala saya banyak ide nanti saya Anda tiru nanti gitu. Dia lah seorang wirausaha muda, banyak ide. Dengar-dengar sambilan ada pembuatan dompet katanya. Ya, saya kebetulan bikin apa namanya? Kerajinan kulit ya, handcraft itu ya. Dan untuk kemungkinan bahwa di Jemberane saya rasa mungkin ada, cuma tidak terekspos gitu ya. Mak saya dengan adanya kedai ini saya anggap pusat keramaian di mana anak-anak muda di sini, milenial sini kan tahu, ternyata ada pengrajin seperti ini. Syukur pun bisa ketika anak-anaknya sekarang kan sekolah kan online semua, kan online banyak waktu luang. Ketika dia datang ke kedai, dia tertarik saya ajari. Itu sih sebenarnya secara tidak langsung memberi soft skill gitu. Bikin dompet, bikin gelang, bikin kalung, bikin sebagainya gitu. Itu sih. Itu yang saya bilang tadi, ya kamu berpatok diam aja ya, ya kayak seperti ini lah pandemi, sesuai seperti gimana kamu lebih baik, lebih ke pribadimu sendiri ya, ke diri sendiri, gimana kamu gak bosan dengan keadaan ini. Justru kita kalau mau memanfaatkan waktu, waktunya banyak sekali dengan pandemi ini. Iya kan waktu kosong, ya ini yang dibilang time is money gitu, gitu. Waktu luangmu banyak sekali dengan pandemi, bagaimana kamu ambil peluang gitu. Setidaknya meskipun tidak untuk jualan, menambah soft skill diri kan latihan kan bagus dan seperti itu. Itu sih yang saya lakukan. Gitu. Apa aja yang sekiranya saya, kalau saya sih basic orang memang senang sesuatu mengulik gitu ya, hal-hal baru itu senang. Gitu. Dari tumbuhan, kerajinan, custom dan sebagainya memang senang. Saya suka lebih ke antik-antik ya. Iya, antik juga lumayan saya. Segala sesuatu yang menghasilkan pundi-pundi itu ya saya lakukan gitu. Maksudnya mengajak teman-teman, gitu juga untuk terlibat gitu. Terlibat dalam bisnis saya kan gitu. Saya enggak serah. Kalau saya serah kan ya. Retail saya. Iya. Iya. Gimana lagi? Sebenarnya pandemi itu kembali lagi benar kata Fajar itu banyak peluangnya, banyak sekali. Berarti kalau ada sifat rezeki sudah yang ngatur gitu gimana menurut? Nah, itu balik lagi. Memang rezeki sudah yang ngatur. Kita enggak bisa pungkiri. Apa namanya? Rezeki, bahasa rezeki jogger mati gitu ya. Karena kita bahas poinnya nih kan rezeki. Kita bahas gitu. Kalau bagi saya, rezeki memang enggak kemana-mana. Memang kalau hari itu kamu dapat 1 juta, ya 1 juta gitu. Ya, kalau kamu mau dapat lebih harus kamu effort usaha yang lebih. Makanya kalau saya bagi tahu bah ini rezeki memang tidak kemana-mana. Tetapi jika kamu tidak kemana-mana, rezeki datangnya dari mana gitu? Betul. Iya. Kalau saya jujur bukan saya gini bahasan
kemaruk gitu. Memang saya sudah limit batas, saya dapat cuma 500, 300, ya sudah gitu loh. Tapi jika ada waktu luang, waktu lebih untuk bisa lebih dari 300, kenapa tidak, why not gitu. Kita bilang real aja, orang wanita aja, kita butuh men. Iya gitu, selagi kita tidak merugikan orang lain, why not gitu. It's okay aja. Apalagi gitu. Kita sama menguntungkan ya. Sama-sama menguntungkan gitu. Meskipun banyak, lebih banyak saya yang untung gitu. Setidaknya anda kecepatan lah, pikir uang-uang rokok kan gak apa-apa. Iya. Nah untuk ini masuk keren nih Fajar, muda berjuang buat buka usaha, mengajak teman-teman juga. Banyak orang yang merasa susah untuk melakukan ini gitu loh. Gimana menurut Fajar, kan banyak nih anak muda nih, aku pengen buka usaha gini, aku pengen buka usaha gini, tapi ujung-ujungnya gak ada apa gitu. Gimana untuk berani gitu loh, apa menimbulkan rasa berani gitu. Saya punya ide buat usaha ini, jalan gitu. Jalan gitu gimana? Kalau bagi saya ada tipikal dua sebenarnya pelaku usaha ya. Yang satu mungkin kalau dia dengan mentalitas kuat, dia bilang aku punya uang segini. Ya bikin aja ya gitu. Pertarungan nanti misalnya untung enggak rugi. Lebih mentang pertarung gitu. Jadi dia bodo amat ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang nanti yang mengasih tahu dia proses pembelajaran. Kedua, dia kamu ragu-ragu seperti itu, harus ada planning. Syukur-syukur dengan mentalitas kuat ada planning gitu, kan jalan. Gitu. Gak kamu ragu-ragu planning aja yang jelas gitu. Perlu lah pengusaha. Begitu ya. Memang kerasa sih kalau pandemi itu semua bidang usaha kerasain loh. Gininya efek dari pandemi. Dari pandemi itu begitu keras gitu loh. Saya juga kan punya juga usaha dikit, usaha kopi sama oleh-oleh juga gitu. Apalagi oleh-oleh yang nggak jalan sama sekali. Iya. Wisata kan masih belum normal gitu. Ya semoga nanti ke depan bisa jalan ya. Tanya anda ajak saya sebenarnya. Saling membutuhkan. Iya. Ya aman. Kan kena TSP sampai kena denda dan lain-lain tuh. Apakah mempengaruhi gitu lah. Mempengaruhi pengunjung untuk kesini gitu. Ya jelas. Saya rasa enggak saya aja. Semua kalau ditanya yang punya enggak kedai aja kalau orang makan jadi ditanyain pasti berpengaruh. Soalnya gimana orang bahasanya parno untuk keluar berdamaian tempat ini timbang kena razia gitu. Terus ya awal-awal siap rasakan karena datangnya iya tegas silahkan memang untuk tegas gitu, tapi sesuai proporsi kan gitu, yang maksudnya saya senengnya sesuai proporsi gimana komunikasi berjalan baik ketika temu konsumen lagi makan gitu. Kan bahasa yang baik kan enak, mas mohon maaf gitu karena udah waktu kan itu kan enak bisa gitu. Oh ya saya habiskan makanan dulu bayar 25 menit apa 20 menit. Iya silakan, habis ini langsung pulang. Kan enak. Yang buat kapan kalau datang dengan ketegasan yang tidak sesuai proporsi bagi saya. Katakanlah tanda kutip beberapa waktu marah-marah gitu. Orang sedang enak makan baru satu sendok. Gitu. Akhirnya balik udah rugi. Pengunjungnya dimarahin apa? Iya, dua-duanya kena gitu. Dua-duanya. Gimana saya di sini konsumen datang saya berhak melindungi. Tapi jika konsumen banyak yang mana saya mau lindungi? Dengan jumlah personil segitu banyak kan gitu bahasanya. Itu aja sih. Tapi syukur, puji syukur. Terima kasih untuk sekarang udah ada perubahan kan enak. Bagus. Karena udah melakukan udah. Berarti aspirasi kita tersampaikan kan gitu. Iya. Ya mas senang kan tahu orang-orang lapangan anda. Biasa-biasa bikin proposal tembus pasti. Amin. The power of the orang dalam. Gitu. Iya, anda tak ngaku anda sama saya. Iya. Gak punya orang dalam. Iya. Begitu banyak orang nganggur, orang banyak. Iya, nganggur. Itu udah kesempatan ya. Kesempatan untuk apa? Untuk kita berpikir kreatif. Ya, yang mana mau gini. Kembali lagi, kamu punya kontrol diri kan? Gimana kamu kontrol dirimu sendiri gitu? Tahap pendewasaan bahasanya gitu, anak muda ego tinggi bingung masih meraba-raba mencari jati diri kan gitu bahasanya.
Nah untuk pesaing lagi tadi kan belum ada gini. Bagaimana? Apa nih? Apakah lorong tuh merasa tersaingi gitu? Enggak. Oh, enggak. Iya. Karena saya enggak merasa bersaing soalnya gitu. Berarti karena lorong memiliki karakter. Iya, yes, itu dia saya pertahankan. Masalah bersaing, masalah bisnis ya bisnis sudah gitu. Ketika saya datang di lorong sudah fokus, enggak ada mikir yang luar. Gimana saya di lorong, pengembangan lorong, survive-nya lorong gitu. Itu aja saya gitu. Dan di luar saya tetap nongkrong di tempat-tempat lain, teman-teman gitu, di kedai lain gitu. Udah biasa seperti itu. Kan gitu. Lorong ya. Lorong ya lorong gitu. A ya A, B ya B gitu. Di luar kita tetap nongkrong asik aja sama owner-owner lain gitu. Masuk udah apa ya? Terkenal lah lorong. Ya, khususnya di Jembrana ya. Serius. Anda tahu dari mana itu? Banyak teman-teman yang bilang. Banyak tahu teman-teman yang bilang gitu. Oh iya. Itu nongkrong. Lorong. Nah, untuk ide-ide tempat tuh Fajar tuh liatin di mana? Apakah ide itu muncul secara otodidak atau melihat apa ya? Contoh-contoh gitu di internet atau gimana? Memang basic saya kan seneng nongkrong. Gimana-mana saya nongkrong. Ya ada beberapa yang kiranya bagus, barang tersedia gitu, kita lakukan. Saya bikin sesuatu ya, kecuali bahasanya premium. Timbang kita waktu luang kemen kebanyakan orang bikin sesuatu bahasan interior gitu, bahasan bikin karya. Tapi susah sekali nyari barangnya tuh. Akhirnya kan kita keskip nih waktu sambil nunggu barangnya datang. Nah, untuk bahan-bahannya datang. Terhambat gara-gara barang. Gitu. Idenya ada, bahannya nggak ada gitu. Bahannya susah gitu. Biasanya saya balik gitu. Sekarang bahannya ada bahan apa gitu. Tinggal dibuat apa gitu. Kan lebih enak kan? Idenya atau tidak? Berarti kan kita lebih menguras, sebenarnya lebih sulit sebenarnya. Ya enggak? Tapi tingkat ekspor kita lebih tinggi gitu, survive-nya kita. Gimana cara kita gini? Wih, kan ternyata setelah ini piring-piring enamel yang rongsok ketika ditempel dengan penataan yang bagus itu bagus ternyata. Ya enggak? Betul. Kan di sini semua itu barang-barang bekas semua. Ya ada beberapa barang-barang baru bagus ada gitu. Tapi sisanya hampir 50-60% itu barang bekas semua, saya dapat rongsokan. Lu baju ternyata kan baru digunakan antik gitu. Antik ya, mana kesannya kan ini vintage gitu ya. Meja dari jendela. Cuma ide awal dari lorong enggak ada. Ya silakan kalau teman-teman yang mau silakan, enggak ada ini batasan, ini hak cipta saya. Ya kalau mau pun saya yang garapin enggak apa-apa ya. Gitu. Ya asal cocok harga gitu. Memang jineng. Ini kursi yang Anda duduk ini saya baru dapat padahal. Kemarin udah ditawar orang. Kok tahu LP kopi. Nawar gitu. Berapa nawar? Minta 1 juta gitu. Awalnya 1 juta emang. Minta 1 juta gitu ya. Satu set minta 1 juta. Lama dia negosiasi sama saya. Saya bilang 1 juta saya antar ke situ tempat LP gitu. Padahal barang baru dapat. Iya dah nunggu. Iya. Tadi malam tertarik malah 1 juta saya ambil gitu. Enggak, namanya barang sudah nyaman duduk di sini harga berbeda kan. Oh, gitu. Oh bisa gitu? Bisa. Teori apa? If you have money you can buy anything. Iya, amen. Barang antik kayak lagi waterfall. Oplet 2 makin lama semakin mahal. Hey Oplet 2 gitu. Ya segitu mungkin biarpun kurang ya, bermanfaat. Kurang bermanfaat tapi ambil apa yang bisa diambil ya, gitu. Jangan dosa ambil hikmah gitu. Apa ambil apa yang bisa diambil, masing-masing bisa ngambil apa-apa gitu. Apa aja bisa diambil ya, gitu. Asal cocok aja bayaran gitu ya. Asal cocok aja bayaran, saya siap dimana-mana, saya siap gitu. Intinya dalam usaha tuh kita harus punya planning gitu ya. Yang dapat saya simpulkan ya dari podcast lah bahasa megesah diampe gitu. Nah. Sebelum buka usaha kita punya planning bagaimana ke depan untuk usaha kita. Kita survei pasar dan intinya sih untuk kita biar menang lah dalam usaha itu memiliki karakter gitu ya, bisa bertahan lah masa. Oke, sekian itu aja mungkin saya dapatkan dari
ngobrol-ngobrol sama Fajar Lorong. Oh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen juga. Komen juga. Komen yang paling jelek 3 ini dapat hadiah gitu. Dapat hadiah dari kopi. Lorong. Kulit. Dipilih secara acak. Dipilih gitu. Secara acak. Oke. Okay. Suksemu.